Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ganing Channel. Di channel ini kita menggarap cryptocurrency ataupun dolar ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi salah satu website voucher. Dan website ini bukan website baru ya, ini website lama. Cuman website ini dia melakukan pembaharuan besar-besaran ya. Semua sistemnya sudah dirubah semua teman-teman. Oke, okay, kita coba lihat. Oke, untuk website kali ini itu MCM Voucher. Website ini pernah saya upload sebelumnya ya teman-teman, cuman SC versi lama sudah tidak berfungsi ya, karena website ini melakukan pembaharuan sistem besar-besaran. Semua sistemnya sudah dirubah ya, dan di website ini sudah memasang yang namanya Cloudflare teman-teman. Cloudflare ini adalah salah satu kendala ya untuk para pengguna script atau pengguna bot ya. Oke, teman-teman, dari tampilan sudah berubah ya 100%. Oke, di sini saya sampaikan untuk pengguna lama, kalian bisa skip ya di bagian sini. Dan untuk kalian yang pengguna baru, kalian wajib banget untuk melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Untuk registrasinya kalian bisa klik di sini, teman-teman. Kalian klik get started. Oke, untuk registrasinya seperti ini ya. Kalian cukup memasukkan email aktif ya. Di sini saya sarankan untuk menggunakan Gmail karena bakal ada link verifikasi akun ya. Selanjutnya kalian buat paspor, lalu kalian verifikasi captcha ya. Jangan lupa kalian centang di sini I agree to the term and condition. Segala aturan atau persyaratan kita harus centang ya. Nah, terakhir kalian cukup klik get started ya di sini. Maka secara otomatis akun kalian dibuat teman-teman. Oke, di sini saya skip ya. Saya anggap kalian sudah melakukan registrasi, dan di sini saya bakal langsung login ke websitenya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil melakukan login ya di website MCM. Tampilannya masih sama ya seperti Dragon, Phoenix dengan MCM teman-teman. Cuman di sini ada sedikit perbedaannya. Untuk MCM kali ini dia memasang Cloudflare yang bandel teman-teman. Untuk Dragon dengan Phoenix itu memasang juga Cloudflare ya, tapi agak lebih mudah untuk kita jumping atau bypass. Dan sekarang untuk MCM lebih berat teman-teman. Oke, kita coba lihat hasil pembaharuan sistemnya. Ini menunya hilang ya, terhidden. Ini muncul ketika mode desktop ya. Ini kalau di HP saya seperti ini teman-teman. Oke, saya coba mode desktop ya. Ya kan, seperti yang saya bilang, ini apa-apa saja Cloudflare. Oke, untuk auto voucher-nya dia ada di menu dashboard ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Oke, di sini saya sampaikan ya untuk kalian, banyak yang masih bingung bahwasanya mereka menggunakan script untuk menjalankan auto claim. Keluhannya di grup itu kebanyakan, bang, punya aku tidak bisa ngeklaim. Ya padahal itu apa ya? Dia tidak perhatikan token mereka ya. Kalian bisa perhatikan di sini teman-teman. Nah, token ini yang bakal kita gunakan untuk auto voucher teman-teman. Jadi auto vouchernya tidak bisa berjalan ketika kalian tidak memiliki saldo token ya yang ada di sini. Nah, untuk mendapatkan token kalian harus mengerjakan shortlink teman-teman. Seperti ini ya. Saya perlihatkan dulu. Untuk shortlink ada di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian masuk di bagian shortlink. Nah, untuk bagian shortlink ini bisa kalian selesaikan semua ya. Yang ini kalian bisa selesaikan semua jika kalian mampu. Ketika kalian mengerjakan shortlink, maka kalian bakal mendapatkan yang namanya reward token teman-teman. Kalian bisa lihat ini ya. Ini reward token yang bisa kalian dapatkan ya ketika kalian menyelesaikan shortlink teman-teman. Untuk mengerjakannya kalian cukup klik visit SL ya di sini dan selesaikan misinya, maka kalian bakal mendapatkan reward teman-teman. Dan di sini ada sedikit perbedaan ya dari sebelum diupdate. Nah, untuk MCM sebelum diupdate dia rewardnya sangat tinggi teman-teman, dan sekarang setelah diupdate ini untuk reward tokennya semakin sedikit ya. Ini
rata-rata tokennya cuman 300 ya sampai 200. Nah, biasanya kalau tokennya rendah, tetapi ketika kita melakukan auto claim itu biasanya rewardnya tinggi, teman-teman. Di sini saya tidak perlu perlihatkan ya bagaimana cara mengerjakan shortlink. Saya rasa kalian cukup paham. Untuk mengerjakannya kalian cukup klik di sini ya, klik visit shortlink. Kalian selesaikan misinya dan kalian bakal mendapatkan reward, teman-teman. Oke, kita coba lihat menu yang lain. Oke, di sini ada swap atau exchange ya. Ini untuk swap atau exchange, ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menukar kripto ya. Misal dari kripto BNB kalian bakal tukar ke Dogecoin, teman-teman. Dan di sini ada fee-nya ya, ada potongan ketika kita melakukan swap atau exchange. Oke, di sini ada wallet. Nah, di sini total saldo kalian ya, saldo kripto kalian ketika kalian melakukan auto claim menggunakan mode balance, teman-teman. Sebentar kita lihat ya. Nah, untuk metode withdraw-nya di sini ada tiga ya. Kalian bisa melakukan withdraw ke Coinbase, VouchetPay dengan Datsy Corp ya, teman-teman. Oke, ada menu referral, shortlink, firewalls, profil, history dengan logout ya. Oke, saya rasa cukup. Oh, di sini pembaharuannya tidak terlalu banyak ya. Cuman sistem yang dirubah ya, teman-teman. Oke, kita coba kembali ke dashboard. Oke, teman-teman. Saya bakal coba langsung melakukan auto vouchet ya. Karena di sini saya sudah punya saldo token sebanyak 49.639 token ya. Oke, kita coba lihat metodenya. Ini ada multi coin ya. Ini multi. Kemudian di sini untuk metode vouchetnya itu ada dua ya yang tersedia. Bisa ke VouchetPay secara langsung dengan mode balance, teman-teman. Nah, untuk mode balance ini bakal masuk di menu wallet ya. Jadi ketika kalian melakukan auto vouchet mode balance, itu saldo kalian bakal ditampung di menu wallet, teman-teman. Dan untuk withdraw-nya kalian harus melakukan withdraw manual ya, bisa ke Datsy Corp ataupun ke VouchetPay, teman-teman. Oke, mode balance. Nah, di sini ada yang aneh, teman-teman. Untuk ke mode VouchetPay, koin yang tersedia itu koin ini ya, auto vouchet atau auto claim di metode VouchetPay itu yang tersedia cuman satu ya. Kalian bisa lihat ini. Cuman ada XRP, teman-teman. Padahal untuk ke VouchetPay tidak ada kripto XRP ya. Jadi ini ada, mungkin ada kesalahan sistem. Ini masih error ya untuk ke VouchetPay. Jadi di sini saya sarankan kalian gunakan auto vouchet menggunakan metode balance ya. Untuk auto VouchetPay kita skip terlebih dahulu. Jadi di sini saya bakal melakukan auto vouchet ya menggunakan metode balance. Oke, di sini ada boostingan ya, teman-teman. Kalian bisa klik di sini. Nah, di sini boostingan bisa kali satu ya sampai kali 5. Oke, di sini lumayan bagus untuk di MCM ya. Tanpa harus mengikuti level. Ini bisa tidak? Oke, bisa ya, teman-teman. Ini bisa langsung kali 5 ya. Oke, di sini untuk level 1 ya, hanya bisa claim 6 cryptocurrency secara bersamaan, teman-teman. Kalian bisa lihat yang ini ya. Oke, di sini saya coba pilih Raven, BitTorrent, Shiba Inu. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Untuk metode ke VouchetPay itu bukan XRP ya, yang ini apa ya? Saya lupa ini apa namanya. Untuk XRP yang ini ya, teman-teman. Sorry. Ini tidak masuk di akal ya untuk ke VouchetPay yang kripto tersedia cuman yang ini ya. Jadi di sini saya pakai balance. Oke, Raven, BitTorrent, Shiba Inu, Bitcoin, Veyora, apa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, lagi satu ya. Oke, untuk Bitcoin kita cancel. Di sini saya pilih Doge ya, dengan TREC. Cukup ya, cukup 6 crypto yang saya pilih. Oke, teman-teman, sekarang kita persiapkan file scriptnya terlebih dahulu ya. Untuk nama filenya yang ini ya, mcmvouchet.zip. File ini bisa kalian dapatkan ya di grup Telegram yang sudah saya sediakan. Kalian tinggal join di sana ya.
Kalian cukup ketik pagar MCM Faucet, maka link downloadnya secara otomatis akan muncul, teman-teman. Oke, di sini filenya saya ekstrak terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya ekstrak hair ya. Saya ekstrak di main storage. Kalau kalian terserah ya, mau ekstrak di mana saja juga bisa, teman-teman. Oke, di sini saya ekstrak hair ya. Oke, selesai. Kita coba refresh. Untuk nama foldernya yang ini ya, MCM Faucet yang saya ekstrak barusan. Kita buka terlebih dahulu. Oke, untuk kali ini file scriptnya cuman satu ya. Setelah kita ekstrak itu cuman ada bot ya, tetapi sebentar ada file tambahannya, teman-teman, secara otomatis ya. Oke, teman-teman, kita langsung menjalankan file botnya ya di termuk. Oke, kita buka termuk. Oke, kita bisa langsung jalankan scriptnya ya. Sekarang kita ketikkan cd spasi garis miring sd card garis miring, kemudian kita ketik nama folder botnya ya, MCM Faucet, kemudian kita enter. Kita ketik ls ya untuk memastikan filenya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Cukup ketikkan php spasi bot titik php, kemudian kita enter, teman-teman. Oke, status scriptnya aktif ya. Oke, di sini kita disuruh memasukkan cookie ya, insert your cookie. Oke, kita kembali ke Kiwi Browser, teman-teman. Oke, setelah kita setting untuk auto faucetnya, sekarang kalian bisa klik di sini ya, titik 3. Kemudian kalian scroll ke bawah, kalian cari menu developer tools ya, yang ini kalian klik seperti ini ya. Ini capture-nya sudah berjalan, teman-teman. Sekarang kalian tinggal klik start auto faucet ya di sini. Kita klik start auto faucet. Oke, ini muncul ya. Oke, teman-teman, di sini saya sarankan kalian melakukan auto claim secara manual ya. Cukup satu kali saja. Oke, teman-teman, ini websitenya sudah melakukan reload ya. Ini paymentnya sukses sebenarnya, teman-teman. Cuman ini warna putih ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Entah ada apa developernya ya, dia sembunyikan hasil paymentnya. Ini ya, teman-teman, ini sukses. Oke, teman-teman, sekarang kalian bisa klik di sini ya, klik tab, lalu kalian pilih dev tools ya yang kita buka tadi seperti ini. Oke, sekarang kita hentikan capture datanya terlebih dahulu ya. Kalian bisa klik tombol merah yang ada di sini ya. Kita klik. Oke, seperti ini, teman-teman. Kemudian klik apa saja ya di bagian sini untuk memperlebar tampilan saja. Sekarang kalian scroll ke atas, kalian cari URL atau faucetnya ya. Yang ini ya, kalian klik untuk URL atau faucetnya yang ada tulisan auto. Kalian klik. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalian pastikan berada di tab header ya, seperti ini. Dan untuk di bagian sini kalian scroll ke bawah. Tadi minta apa ya di termuk? Oke, dia minta cookie ya, teman-teman. Oke, yang ini ya, teman-teman. Cookie ada di sini. Value cookie harus kalian copy ya. Cukup tekan tahan sampai muncul copy value seperti ini, teman-teman. Kemudian kalian klik, lalu kalian paste di termuk ya di sini karena dia minta cookie. Oke, kita paste. Kemudian kita enter ya. Oke, sekarang dia minta user agent ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke Kiwi. User agent ada di posisi paling bawah ya. Yang ini, teman-teman. User agent value-nya juga harus kalian copy ya. Cukup tekan tahan sampai muncul copy value seperti ini ya. Kalian klik, lalu kalian paste di sini ya, di termuk. Kita paste. Oke, selanjutnya kita enter ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Di sini saya langsung menjalankan scriptnya. Ini harusnya kita close capture sama websitenya ya. Oke, ini
capture kita close, website kita close, teman-teman. Oke, di sini scriptnya berhasil melakukan login ya. Oke, kita tunggu sampai dia melakukan claim ya. Oke, teman-teman, mantap. Di sini scriptnya berhasil melakukan claim ya. Ini postingan kali 5, teman-teman. Di sini saya sampaikan ya bahwasanya untuk cukinya tidak awet ya. Jadi kalau scriptnya sudah tidak melakukan claim ataupun mengalami error, kalian harus ganti cuki ya yang baru. Oke, teman-teman, jangan lupa like, share dan komen ya. Dan jangan lupa juga kalian tetap dukung channel ini ya agar tetap bisa berkembang. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya ya.